Seingatku game favoritku di Blockman Go itu namanya Horror 1 versus 4. Moga dibaca. What? Di Blockman Go ada game horror? Oh iya ada dong. 1 versus 4 lagi. Udah hantu mainnya tawuran. Buy one lah. Oke, kita bakal tolongin teman kita yang nyangkut di atas sini, guys. Gua harap minimal dia ngomong terima kasih. Enggak, dia pergi gitu aja. Lain kali gue yang nyangkutin lu di atas rantai ya. Well, ini kelihatannya masih tutorial, guys. Jadi kita maafin aja ya kawannya yang meninggalkan kita begitu saja. Sekarang kita merangkak. Oke, ini kayak pelatihan tentara. I mean, oke, I'll do this. Kita bakal benerin mesinnya supaya nyala. Oh, kayak kenal lah gamenya ya. Dan abis itu kita bisa hack mesin ini supaya kita bisa buka pintunya dan keluar dari sini, guys. Yoi. Dan selanjutnya sekarang kita bakal jadi monsternya. Kok jelek? Oh my god, ini dia kawan role modelku. Suatu hari nanti aku pengen menjadi seperti dia. Jadi tukang potong rambut. Tapi gak pakai gergaji juga sih potong rambutnya. Itu potong kepala. Dan kelihatannya di sini ada yang kesedihan. Halo. Offside, woi. Oh, ada orang pilihannya ada tumbalnya. Jadi elo sasarannya. Kita langsung bawa aja, kita culik ke atas rantai ini. Nah, kan udah aku bilang tadi ya, kalau ninggalin aku culik balik ke atas rantainya. Oke, sekarang monsternya si Anju Aju. Aku pengen jadi cewek. Tapi kalau hantunya genit gimana? Ntar aku malah diculik duluan. You know what? Jadi kakek-kakek. I mean, lebih serem jadi om-om genit, guys, daripada hantu. Apalagi kita dikelilingi oleh suster-suster cantik. Jadi, thank you. Well, target kita kelihatannya di sini adalah membetulkan mesin-mesin dan kabur dari sini ya, kawan, ya. Jadi, langsung aja, kawan. Kita langsung benerin aja ini mesinnya. Nggak usah basa-basi. Oh my god, kenapa kita jadi kecil? Ini keren. Aku ikutin Neng, pengen ngintip bawah rok. Gak jadi. Aku gak mau ngintip celana dalamnya monster. Jijik. You know what? Daripada aku jadi beban, mending aku cari mesin lainnya yang bisa kita benerin ya kawan ya. Well anyway, di sini ada box kawan. Kita bakal coba buka. Dalamnya ada apa? Itu pun kalau gak tiba-tiba monsternya datang ke kita sih. Dapat koin. I don't know guys, kita mulai teralih perhatiannya. Kita bakal betulin mesin ya kawan ya. Atau nolongin teman kita dulu. Oh no. Tidak, jangan dekat. Help. Jangan ikutin aku. Rangkak. Meta rangkak supaya gak bisa dikejar guys. Well, ayo cuy, kita betulin ya guys ya. Jangan sampai ketahuan. Itu monsternya ada di sana. Genit, dia benar-benar nyulik cewek dan digodain terus. Serem. Dia gak mau nyulik aku soalnya kok kaki-kaki genit. Jadi gak bisa digodain buat apa. Kita harus jongkok. Oke, dia gak lihat kita ya. Oke, betulin lagi. Ngapain sih si monster stalking-stalking kita, ngeliatin kita? Gak ada yang bisa dilihat tau dari penampilan kita. Udahlah, biarkan aku membetulkan mesin. Anggap aku hanyalah tukang betulin AC di sini, guys. Tapi bedanya aku membetulkan... Gak tahu sih ini apa. Oh my god, aku melihat temanku bekerja sama di sana untuk menolong satu sama lain. Tapi di sini aku tidak peduli. Aku sangatlah individualisme. Yang penting mesinnya akan kita betulkan guys. 5 mesin kita pasti bisa ya guys ya. Oke, udah betul nih 2 mesin guys. Kita tinggal betulin 3 mesin lagi. Dimana mesinnya? You know what? Aku bakal buka peti dulu. Siapa tahu ada harta karun di sini. Minimal sebelum kita kabur dari sini kita bisa dapetin harta supaya kaya. Atau mungkin kita bisa dapat item dimana kita bisa coba untuk melawan monsternya guys. Kita dapat kayak boneka sawah gitu. Cocok buat main Barbie-Barbian. Mesinnya tuh di mana? Aku nggak tahu mesinnya. Ini aku jadi kayak main petak umpet sama mesinnya, coy. Gimana mau betulin kalau aku pun nggak tahu mesinnya di mana? Well, yang ini aman nih kayaknya, kawan. Ini jauh dari monsternya. Jadi kita bisa betulin yang ini. Oh, wait. Teman kita udah mati 1 biji. Oh, mampus. Oke, 2 mesin lagi, guys. Santuy, kita pasti bisa, guys. Ini sumpah, mesti kita semua kah yang nge-carry? Mesti kita kah yang betulin semua? Ini kerja kelompok, yang lain cuma numpang nama, guys. Ini kenapa aku jadi peng-carry? I mean, gak apa-apa sih daripada tiba-tiba nanti monsternya yang nge-carry aku. Ngebawa aku. Tidak terima kasih.
lari, lari, lari. Dia tidak tahu kita ada di sini, guys. Itu dia kan, mesinnya ada dalam situ ya, guys ya. Kita bakal betulin ya, guys ya. Jantung kita berdetak kencang. Berarti monsternya dekat. Apakah ini artinya kita jatuh cinta? Monsternya belok kiri, guys. Dia bodoh, guys. Dia enggak ngeliat kita. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini kesempatan kita untuk membetulkan mesinnya, kawan ya. Let's go, let's go, let's go. Well, gila. Teman kita pada meninggoy, coy. Ini benar-benar tinggal kita doang. Tinggal 2 generator lagi. Apakah kita bakal jadi satu-satunya orang yang akan selamat di sini? I don't know, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udah beres nih, kawan. Sekarang tinggal satu mesin lagi. Aku nggak tahu di mana. Well, teman kita ada di sana sih, kawan. Apa kita tolongin dulu ya teman kita? Apakah kita percaya akan kekuatan nakama? Nope. No, 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 no. Kenapa kamu malah deket-deket aku? Oh, tidak kena. Tidak kena. Oh no. Oh no, no, no. Tinggal satu mesin lagi sih yang ini. You know what? Kita tolongin teman kita lah ya, kawan ya. Nanggung. Temanku, aku akan menolongmu, temanku. Maafkan aku, temanku. Bertahan hiduplah. Kamu sangat berguna untuk pemancing perhatian. Oke, oke. Kita udah sampai sini, guys. Kita udah sampai sini. Cepet-cepet tolongin, tolongin. No, ketarik. No, jangan dekat-dekat. Kamu jelek. Ini mau ditolongin gak sih? Eh, lepas, lepas, lepas. Yes, dia lepas, dia lepas. Oke, oke. Aman, guys ya. Aman, aman, aman. Sekarang kita mesti lari. Sekarang ada 2 orang di sini, guys. Weh, jangan AFK. Ya padahal tinggal 1 generator lagi, guys, dan kita bisa kabur dari sini. Si EE udah capek-capek dibebasin malah AFK teman kita, coy. Mama, no. Stop, no. We're gonna lose. We're gonna lose, guys. We're gonna lose. Ya udah. Ih, diculik babi jelek lagi, babi hutan, guys. Padahal kita udah tawuran ya kawan, 4 orang tapi tetap aja kalah sama monsternya. Hai. Ya, enak ya baringan ya. Enak yang gantung di situ doang ya. Ini giliranku untuk bermalas-malasan dan hanya menggantung di sini. Ini aku mau dibawa kemana lagi, Yan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Well, game horror bukan keahlianku, guys. Jadi next game aku pengen coba yang lain aja. Kata Henry Maisaro, aku disuruh cobain main Blockman Go Titan. Kelihatannya ini berbasis pada anime ya, guys ya. Oh my god, aku pengen punya six pack seperti itu. Kok bakpao? Oh, maju kamu Titan, aku kuat. Langsung kita upgrade ke level 2 ya, guys ya, dan kita mendapatkan skill bernama Blessing Acquired. Kita hajar Titan yang menggunakan skill kita, guys. Let's go. Ternyata bukan monsternya aja yang kita hajar. Rumahnya juga bakal kita hajar. Ternyata kerja kita selain Titan Slayer adalah penggusur rumah. Kita kerja untuk pemerintah. Well anyway, kita langsung aja kawan ke next level. Dan oh my god, di sini lebih banyak Titannya, guys. Kita bakal upgrade level kita terus supaya kita dapat skill baru ya kawan ya. Kita langsung equip aja dan kita bakal hajar Titan besar ini, guys. Sini Titan, maju lo, maju gelut. Ini adalah skill kemampuan kita, guys ya. Mau dia level 20, level berapa, kita hajar. Wait, kenapa ada kembaranku yang Titan juga? Kenapa aku sendiri yang kerdil tidak Titan? Aku pengen jadi Titan juga, guys. Kapan aku menjadi Titan? Kita tebas semuanya. No. Oke, kata Leran Gaming Channel, selanjutnya aku disuruh coba mainin Trainers Arena, guys. Jadi ya langsung aja, guys, kita gas main Trainers Arena. Oh wait, ini tipe game yang kita bisa punya budak kah? I mean I love it. Aku bakal pilih yang ini, coy, yang warna merah, kelihatannya kuat. Atau yang warna biru, kelihatannya imut. You know what, I choose you. Waifuku, waifuku menjadi hewan peliharaanku. What? Well anyway, kita bakal langsung farming aja kawan di sini. Di sini kita ketemu sama wali kotanya, Mayor. Kita sudah mendapatkan partner kita dan katanya kita bakal nyoba pet battles. What? Aku pilih imut buat dijadiin waifuku. Bukan buat duel sama beruk, anjir. No, dia terlalu caket dan terlalu imut untuk lawan beruk, guys. Fight. Gunakan jurus water bullet, super efektif. Disiram tuh air comberan. No,
Beraninya kamu melawan kobokan air? Water bullet, makan nih. Air selokan. Yeay. Jurus meludahi memenangkan kita. Imut-imut ngeludah, guys. Well, whatever, yang penting kita menang ya, guys ya. Jadi langsung aja, oke-oke, kita langsung next. What? Kita baru jalan dikit langsung ketemu musuh, guys. Ada Wild Punchy. Oke, keluarlah Robit. Kenapa cakep-cakep namanya Robit? Jelek banget namanya. I don't care, guys ya. Yang penting kita bakal coba pakai pet ball buat nangkep pet baru, guys ya, di sini ya. Jadi langsung aja tangkap. Kita dapat punce. No, aku nggak mau punce. Dia nggak cukup imut untuk masuk tim kita. Well, oke, imut sih dia. Kita langsung tambahin aja si punce ini ke dalam tim kita ya. Seharusnya dia bersyukur sudah bisa masuk tim kita. Dan sekarang kita bakal ngegacha, mungkin aja kita bisa mendapatkan pet yang bagus, guys, di sini ya. Apakah benar itu? Kita dapat Robby #2 kembaran. Gak guna. Aku pengen sesuatu yang baru, woi. List yang baru. Oke, banyak banget di sini ya, kawan ya. Tapi yang paling bagus adalah yang bintang 4, coy. Ada satu yang kita dapat bintang 4. Bentar, bentar. Aku pengen cek tim kita mana nih yang bagus. Nah, ini, coy. Astaga, aku kira cakep, ternyata ular, setengah ular dong. Waifu baruku berbisa, guys. Tidak. Ada turtle match juga di sini. Dan waifuku ternyata kura-kura, guys. Emang dia cewek? Nggak tahu ya. Cara bedain jenis kelamin kura-kura gimana sih? Well, anyway, kita udah punya tim baru. Jadi sekarang kita semakin kuat. Kita akan mencari musuh baru, guys. Let's go, guys. Kita bakal langsung aja ngikutin tanda panahnya. Ini apa? Ih, dokternya cewek. Dokternya nggak jelas, guys. Aku nggak mau sama dokter. Kita coba ke tempat lain aja ya, guys, ya. Adventurer, pay attention when you in wild, I will taste you. Oke, kelihatannya kita ketemu adventurer lainnya ya, kawan ya. Kita bakal coba lawan dia, oke, guys. Kenapa Robby keluarnya? Well, whatever, kita bakal coba fight. Gak ada yang super efektif, kawan. Apakah tim kita yang lain bisa ada yang super efektif? I don't know. Kayaknya elemen air tidak terlalu efektif. Masalahnya tim kita semuanya elemen air, coy. Jadi sama aja, coy. Ya udahlah ya, kawan ya. Ini efektif kok. Tapi bukan super efektif, gak apa-apa. Kita water slash aja, guys. Kita coba ya. Serang. Sakit kan? 2 kali. Nah, kalau udah mantep gini, kita langsung ikutin aja tanda panah GPS kita, guys. Aduh. Ini mau lawan siapa lagi? Gak mau lawan lo dulu. Gak mau. Apa sih? Jangan dekat. Gak dibolehin lewat, guys. Kalau belum menang gak dibolehin lewat. Ini apa sih, nyebelin banget. Leamis. Oke, keluar Robit. Kita kasih tunjuk bagaimana kita bermain, oke, guys. Kita bakal langsung fight aja. Oh no. Gak ada efektif, guys, di sini. You know what? Kita bakal dash aja efektif. Katanya dash. Au. Serang balik. Lemah amat dong. Oh, dia ada patch keduanya, guys. You know what? Efektif. Dash. Pukul. Aku gak suka sama kamu. Oh no, dia bisa mukul balik. Berani ngelawan lo dengan kekuatan mental, emotional damage. Aku gak suka sama kamu. Kena mental itu, kan. Musuhnya patch-nya kalah bukan gara-gara damage, gara-gara mental. Kita terlalu kuat, coy. Tapi kurasa kita harus menyiapkan patch kita yang bukan elemen air semua ya, kawan ya. Kalau elemen air doang yang kita punya, nggak bisa, coy. Ntar bakal kalah suatu saat nanti. Ini lagi musician, noh. Aku cuma pengen kesana. Wahai, kenapa aku dihalangin? Fine, kalau mau gelut-gelut lah. Di sini loh, banyak banget orang yang sok-sok ngalangin gitu loh. Kalau mau berantem, ngomong aja gitu loh. Nggak usah malu-malu. Kenapa banyak banget sundere di sini? Aduh, patch-nya beginian lagi. You know what? Kita bakal dash lagi aja. Kita tampol lagi. Itu efektif banget buat kita tampol. Curang. You know what? Aku pengen ganti patch. Aku pengen coba waifu baru kita, guys. Kita bakal pakai Charm Serpent. Nice. Baru juga masuk udah dipukul aja. Yuk, kita bakal scratch ya, kawan ya. Kuat banget ini. Tante-tante ular. Gile. Ini aku yang punya aja merinding.
Ampun tante. Well anyway, yang penting kita menang ya guys ya. Dari seluruh preman yang menghalangi kita, akhirnya kita bisa sampai di sini. Guide of Gym. Oh, ada gymnya kan ya. Di sini kita bakal masuk ke dalam gym dan kita bakal PvE ya kawan ya. Di sini banyak banget lawannya yang bisa kita lawan. Ada Serious Guard. No, aku nggak mau lawan Serious Guard. Aku pengen lawan yang lain. Atau emang lu preman aja ngalangin gue? Oke, okay. Nggak ada beda-bedanya cuy sama NPC-NPC yang lain. Kita bakal bantai dia juga. Mau peliharaan Rurakun atau apa? Go Robin, you can do it. You know what, aku bakal ganti jadi Charm Serpent aja. Karena Charm Serpent kita sangat kuat ya guys ya. Kurasa kita harus tuker urutan tim kita ya kawannya sebelum kita berantem di next round lagi. Tapi yang penting kita bakal hajar dia pakai Blaster Pump. Cuy, ludah dari bawah. Kok lu belum meninggal? Jangan pukulin aku dong. Ludah dari bawah. Cuy. Nice. Dan kita telah menang. Oke. You know, kita atur dulu nih tim kita. Kita bakal pindahin Charm Serpent kita ke yang awal. Terus Robit kita yang kedua. Panci yang terakhir aja. Panci paling jelek coy. Kita, you know what, kita bakal replace si Panci sama si Unicorn kita ya kawan ya. Nah, Unicorn udah siap untuk berperang. Let's go guys. Selanjutnya ada Muscular Guard. Bodo amat lu muskular atau berotot, kita bakal bantai semuanya dengan kemampuan pets kita, bukan kemampuan kita tentunya. Ayo maju. Loh, bikin Karim real, kenapa kamu dua orang? What happened here? Well, kita bakal pakai Ice Wave dan kekuatan es membeku laka. Miss! Miss meleset. What? Parah! Parah! Itu ilegal, ilegal. Water Vortex. Ya, gelombang air, mati kau. Jangan coba lagi menghindari seranganku ya. Oh my god, dia keluarin lagi. Oh, kali ini dia elemen air ya kawan ya. Gak efektif. Air lawannya adalah api, bener gak guys? Kita bakal keluarin unicorn kita. Tapi unicorn kita baru level 1 sih. Mati dong sekali dipukul. Belum mati. Fireball juga gak efektif. Ganti pets lagi. Balik lagi ke waifu utama. Ini kenapa aku ada dua sih sumpah. Satunya pakai kacamata lagi hitam. Keren banget. Nah, jangan pukul aku pakai air. Kita scratch aja guys. Aku gak suka sama kamu. Ternyata lemah guys. Ternyata lemah. Main fisik lemah dia guys. Yoi. Dan kita naikin level banyak pets kita ya guys ya di sini ya. Mantap. Jadi kawan sampai sini dulu ya kawan ya. Kita main Blockman Go. So, ternyata banyak banget ya kawannya game-game di Blockman Go yang belum pernah aku coba. Dan gamenya asik-asik, guys. Soalnya, kalau misalnya kalian pengen coba mainin Blockman Go, kalian bisa coba download linknya ada di deskripsi ya, kawan, ya. Dan kalian kalau pengen add aku, add aja bikin Karim real. Soalnya, kawan, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. So, aku bikin Karim. Thank you watching. See you next time. Good bye.